Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari TV lokal menyiarkan. Dengan saya jumpa lagi di channel Sugeng Riyadin. Hari ini saya mau unboxing lemari plastik pesanan anak wadon. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Bagi yang belum, mudah-mudahan dapat hidayah untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih saya ucapkan. Saya doakan juga semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam limpahan rahmat, rezeki, nikmat iman dan Islam, pokoknya semuanya lah mudah-mudahan bahagia selalu dunia dan akhirat. Allahumma amin. Yang pertama kita bongkar dulu ya kardusnya, biasa nama juga paket kan dikardusin. Kita bongkar dulu. Setelah dibongkar ternyata isinya cukup banyak ya. Di dalam kardusnya itu tertera ada 5 susun. Kita coba untuk merakitnya, mudah-mudahan berhasil karena jarang rakit sih. Yang pertama yang perlu diperhatikan sebelum kita merakit yaitu kita lihat dulu di setiap sisi kanan dan kirinya itu ada tulisan, bagian kanan, bagian kiri, bagian atas, bagian bawah. Jadi jangan asal pasang saudara, karena kalau salah pasang ya kita harus bongkar lagi. Nah ini ada kakinya, kita pasang dulu dari bawah. Kakinya ada 4 karena ini 5 susun. Kita pasang dulu kakinya, setiap pojok sudah ada tempatnya masing-masing, tinggal di klikkan aja. Setelah dipasang bagian bawah sama kakinya, kita cari bagian samping kanan dulu. Samping kanan kita klikkan sesuai tempatnya, terus samping kiri juga, terus kita cari posisi atasnya sama posisi bawahnya. Setelah semuanya pas, baru kita klik biar mengunci. Untuk videonya biar mempercepat waktu, biar nggak bosen, kita percepat. Intinya mudah teman-teman, semua udah ada petunjuknya, tinggal di klik-klik aja. Ini lemari plastik 5 susun untuk anak-anak ya, biar semangat untuk merapikan baju-bajunya biar nggak berantakan tentunya. Untuk merakitnya nggak memakan waktu cukup lama kok, paling 6 menit sampai 10 menit lah. Alhamdulillah udah langsung 4 susun, tinggal 1 susun lagi. Alhamdulillah udah selesai. Kita lihat dari samping kanan samping kiri. Untuk tampilannya cukup lumayan daripada lemari kayu, gampang rapuh. Nah ini udah selesai teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat, barangkali ada yang minat
silakan beli aja di toko banyak. Kita lihat bagian dalamnya cukup luas. 1, 2. Itu aja teman-teman yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, yang belum, mudah-mudahan dapat hidayah untuk membantu subscribe agar lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.